Gak apa-apalah. Tak tinggal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Musyawarahnya disponsori oleh ini anggur merah biar agak nggak jelas mana kak. Oh ya, Okay. Kamu siap? Okay. Udah belum? Tidak belum. Belum kepada kamu sekarang. Sekarang udah ada berapa bulan?
Ya, jadi pembahasan terima gaji. Wafi ada
sarang tetap bina hiji buat isamina sarang salapan puluh hiji lengkap hikwatani adi dua mata hikwat wafi mi'atin sarang tetap bina hiji ratus hiji saratus wa'idha sarang sahiji sarang hiji wa'ashrina sarang 20 120 hiji lengkap Salah suwana tila bumi hari tilu itulah bumi. Sumafikul di arwahina tului dina saban-saban 40 di musuhnya 40 sumafikul di arwahina tului tetap dina saban-saban 40 kontak bintulah bunir hari hiji bintulah bunir wafikul di khomsina sarang tetap dina saban-saban 50 kontak hikotun hari sahiji kontak hikot. Ketentuan kita ulang-ulang lagi. Saya lupa.
kalau pakai asyarata, romsa asyarata, artinya falahatu. Romsa asyarata, salah satu. Kalau yang kan yang dibilang itu ibil, satu ibil ini khomsun, benar? Kalau yang pertama, bahwa musab ini ibil khomsun. Jadi ibilnya kan mudakar. Nah, jadi yang dihitung wafi khomsa asyarota itu adalah ibil. Nah, kalau yang benar memang kalau adat murakkab harus berselang-seling khomsa. Jadi yang khomsa asyarata ini في عشرين يا سبرنيا في عشرين ساعتين ini mas kalau memang mungkin izin berpendapat memang kalau dicetakan kifayatul akhyar sama bajuri beda kan tadi mas Joy ikutnya di kifayatul akhyar kan wa fi khamsa asyrata salatu syahid saya kira dua-duanya boleh karena memang nggak ada komentar di syarahnya ya. Kenapa? Karena kemuzakaran dan kemuanasan adat murakab itu ada di lafad asyaronya. Ya kan asyrota berarti dia kan muanas. Tapi dia nggak ada hubungannya sama salasu syahinya karena dia posisinya ada di jar majrur. Karena yang harus bersesuaian itu kan mubtada khobar. Jadi kalau misalkan kalau mau mentakdir misalkan salasu syahin ini mudzakkar atau muannats saya enggak tahu. Dia tinggal ditakdir di kainun atau kainatunnya. Gitu. Jadi dua-duanya pendapat saya sah. Kalau waktu khamsa karena maksudnya yang dibahas salasunya itu kan karena dari ada makronya. Iya. Kalau itu cocok kan salah satunya yang menjadi soalnya yang wafil khomsi asyarata itu untuk ke ibil ya. Ibilnya menggunakan cuma nanti kalau pasangannya saya
kalau perlemahan penguatan atau ini? Baca kita. Maksud Mas Saiful ini ya, mod. Apakah di situ ada makdud yang dibuang atau gitu? Ya, ini aja. Apakah ada perbedaan antara ini secara pemilihan kedudukan mu'annas mudhakarnya di suatu atau sengaja di antara selama mahdudnya tidak ada. Kalau ada mahdudnya kan kalau mungkin kalau bisa ditakdir mahdudnya itu apa? Ibilah atau apa sih? Di khamsata asyara mudzakkar. Kalau mudzakkar berarti asyara asyaranya mudzakkar. Kalau di alfiah 165 di Ibnu Aqil 165 itu untuk mudzakkar itu pakai ahada asyara wa itsna asyara wa tsalatsata asyara wa arba'ata asyara ila tis'ata asyara. Jadi mudzakkari. Nah, kemudian kalau mu'anasnya kebalikannya wa thalatha asyrata wa arba'a asyrata. Kemudian kalau ada makdudnya ada yang di baris ke bawah, dua baris dari bawah yang masih ada maksudnya atau enggak ada maksudnya. Kalau ada ini kalau ada makdudnya in kana al makdudu mutakaron. Maka dia taknya enggak ada asyaronya. Jadi contohnya bentar saya baca ininya lengkap ya. Wa tasbutu atau fiha in kana al ma'dudu mutakaron. Wa taskutu in kana mu'anatsan. Contohnya salasata asyara rajulan. Wa salasa asyrata imra'atan. Jadi yang makdudnya, tamyiznya itu sesuai dengan asyrotanya. Kalau asyrota berarti makdudnya itu mu'anas. Kalau rojulan berarti asyaro, salah tata asyaro rojulan. Berarti kalau misalnya ibil itu mudzakkar berarti kalau memang di khamsata asyaro ibilan. Fi khamsata asyaro ibilan. Kalau sesuai dengan yang tadi disebut di sini. Iya. Kalau sesuai kaidah berarti yang matanya di kitab Bukhari itu yang sesuai. Yang kedua mesti nyanyi moderator. Momon. Momon. Kayaknya enak momonnya sekarang. Ah iya. Kita jadiin. Masa enakan. Yang ini tadi dibacanya wa fihi hita wa sitina jan atun. Itu jan atun atau jin atun atau fi ihta wa sitina jan atun. Dibacanya jan atun.
jangan ada jazaatun maksudnya. Harusnya dibacanya jazaatun. Jazaatun. Kalau dikasih tidak. Nanti lagi. Biasanya dibaca jazaah cuma. Saya cek di kamus. Belum sempat proses ini. Zai itu pernah ini suruh ngerangkum ya? Siapa? Zainuddin? Zai? Iya. Dulu kan pernah. Jadi ketika saya bertugas itu, kalau gak salah si itu pencatatnya itu Zai. Jadi memang harus dibikin sih kayaknya. Jadi talqis ini ringkasan aturan adatnya. Lupa ya Zai? Oke. Saya koreksi. Betul tadi memang harusnya kalau takdir kamisnya itu mukhorofnya, cuma mutlakar mu'anasnya ikut ke masyarakat. Di halaman
Bab apa ini bunyi? Kalau bahas kurang. Saya lagi sorotan. Bab mandi. Salah satu. Ya? Hah? Gak ada. Di koreksi lah, jadi saya alat. Mungkin gak ada, saya kembali ke pendapat awal bahwa yang lebih tepat mungkin di khomsata asyarok dengan takbirnya ibilan nasab dan apa tufron dan karu. Mungkin nggak perlu dibaca ya. Jadi 88 itu sudah jelas mas. Jadi kalau 1-2 maksudnya mudzakkar atau muannas. Terus kalau 3-9 bagaimana? 10 bagaimana? 11-19 bagaimana? Terus kalau 20, 30, 40 bagaimana? Chan. Ikutin moderator. Langsung ya atau masih blok? Ade. Mengelogan. Makhot apa ya? Makhot, makhot. Makhot. Itu makhot. Anaknya makhot. Makhot, oh makhot. Kalau ibu atau ibnu itu kan anak laki-laki atau anak perempuan itu ada sebagian anak perempuan. Makhluk itu sapi. Jadi makhluk itu yang berumur 1 tahun lebih.
baik itu di onta atau di sapi atau di kambing. Ya. Habis. Masya Allah. Kali anak pak ke sana sana tim alim alim apa itu? Kok aku ingat al ana di umiha anak di umiha antamuna makhodon makhodon apa tu ayah hamilan pak ini ada mungkin tu makhodon kotin lapun ini ya semua bisa kali di anak kok ana aku ingat al ana kasih ulang bahasa al ana ayana Al-Ana gitu ya. Di Anna-Ana. Sambil berjalannya waktu. Tik-tok. Oke. Okay. Apa ada yang mau berjalan? Apa sih? Request. Wafiha, wawunya wawu, oh tadi kalau awal itu
fi mufdal ha majrur mabni sukun mahal mengerjakan karena isim mabni syaratun itu mubtada muakhar jadi wafiha itu khobar muqaddam menempati jar majrur menempati apa mahal rufa karena jadi khobar muqaddam syaratun itu mubtada muakhar irodnya rofa tandanya doma karena isim mufrad. Terus wafi ashrin wawunya wawu atof diatofkan terus depannya mubtada muakhar khobar muqaddam fi asyari jar majrur fi huruf jar asyari majrur irob jar tandanya kasrah karena isim mufrad jumlah jar majrur itu menempati atau mahal rafa karena jadi mubtada karena jadi khobar muqaddam sekaligus diatofkan ke khomsun. Maksudnya itu termasuk bilangan.
susunan bilangan satu karena bilangan lebih dari atau bilangan puluhan wa asyirina wawunya ya atau isyirina itu jar diatakan ke khomsin tandanya dia karena jangan mereka sahih bintu makhorin bintu khobar yang tanda makhor rofa tandanya dhamma karena isi makhor bintu mudah makhorin mudah semilai tandanya eja tandanya kasor min al-ibili min hujjar al-ibili majlur tandanya kasor karena isi makhor. Terus wafi sitin, wafi sama juga seperti itu. Wafi sitin, huruf atau fi-nya jar, huruf jar sitin majrur, tandanya kasrah. Wa thalathina, huruf atau thalathina kalau maktub diatakan ke sitin, tandanya jar juga tandanya ya karena jamak mudzakkar salim itu lagu ini mudzakkar makhor untuk mudzakkar terus kalau disitin orang terdam yang terdiri dari yang majrur wafisitin warba'ina jumlah wafisitin warba'ina itu jadi khobar mubaddal. Hikoton itu khobar tadi khobar berarti hikoton itu mubtada makhor tandanya dhamma itu orang rofa tandanya dhamma karena isim makhor wafi ihda wasitina wafi wawunya huruf ataf fi huruf jar ihda majrur dia mabni fathah sukun mahal jar terus wasitina wawu huruf ataf sitina diapakan ke ihda tandanya ya karena jaga ampun mengucapkan wakar ya Allah wakar tandanya doma karena isinya wakar suafi mau atau fi kerja sentin majur masa tanya diatapkan sentin majur binta lakunin nah binta lakunin binta tandanya wakar tandanya alif binta mudof labunin mudof sumilai binta labunin mudof dengan membuang mon terus labunin mudof sumilai tandanya jawabnya jar tandanya kasor tandanya kasor. Terus wafi inna wafi sa'ina itu mirip sebelumnya hikotani itu mubtada muakhar tandanya alif karena isim makhor kalau tadi minta juga karena isim makhor wafi ni'atin sama jar majrur menempati posisi rofa karena jadi mubtada karena jadi khobar muakhar wa inda itu wawu atau inda diatakan ke mi'ati tandanya maksimal sukun mahaja terus wa isyurina majur juga tandanya ya karena jauh berkesan salah itu pada mu'akhar rofa tandanya koma karena si makhar banati lakumin koma
Salah satu mutawafun karena di mutawafun ini lagi. Iya, iya. Tulabunin. Jarinya kasroh. Jar nasobnya kasroh juga. Dan nanti tadi membahas nilai jar tanda jarnya kasroh. Dia jamak muannasari. Karena di mutawafun labunnya mutawafun ilaihi. Tandanya dari orang belajar tandanya kasroh karena musim musroh. Tuma huruf akaf kembali terus di kuli arba'ina. Ini harus jar kuli majrur tandanya kasroh karena isim mufrad kuli mudhaf arba'ina mudhaf ilaihi bahwa bahasa cukupnya aja nanti di evaluasi arba'ina arba'ina majrur tandanya ya. Karena jangan menggunakan salib terus pintu labunin pintu mubtada mu'akhar rofa tandanya tomah karena isim mufrad pintu mubtada labunin mubtada ilaihi majrur tandanya kasroh karena isim mufrad terus wafi wawu tadi sama itu jadi wawunya wawu arfaf fiha huruf jar kuli majrur tandanya kasroh karena isim mufrad kuli mudhafun khamsina mudhafun ilaihi tandanya majrur tandanya juga karena isim jamak mudhakkar salim ithqatun itu mubtada muakhar i'rab arfa tandanya dhamma karena isim mufrad kuli jar. Ke peserta mungkin ada yang mau bertanya. Oh iya, Mas Ali, silakan. Tadi saya dengar apa? Ku dengar yang mana ya? Yang pinta labunin. Pinta labunin ada. Wafisitin wasabu'ina. Wafisitin wasabu'ina binta labunin. Kalau misalnya saya dengarnya tadi binta itu isim tasniyah hatfunun. Ya karena dia itu fan. Jadi alamat i'rabnya. Kalau alamat i'rabnya tetap alif karena isim tasniyah. Cuma hatfunun karena kan harusnya dimutani. Cuma nunnya dibuang, nun tanda nunnya pengganti kalau mengirobi sintasnya kan nunnya disebutkan bahwa nunnya sebagai pengganti tawi dan isi mufradnya. Nah ini nunnya dibuang karena diidofatkan. Tapi tanda irob tasmiahnya tidak tahu. Oh sik. Saya mau menambah di kamus di pihak kamus
jamak. Oh, jamak taksir. Saya tadi mengiranya itu jamak mu'annatsah karena harus tak. Tapi kalau dari kamusnya itu jamak taksir. Si gote naon? Banasi. Banasi. Banati latamin isimu korda pintu. Isimu korda pintu. Pintun ha? Pintu. Pintun, pintani, banatu. Iya juga ya dalam. Jadi isimu. Pintun, pintani, bin. Binta. Tun atau bintang. Itu ya bintang aten bintang atap sih kalau yang tadi saya tanyakan istasnya bintang enggak tadi pendapatnya Pak Momo itu bintang Pak Momo itu karena hati itu sama kasih iya memang sama kasih kalau jamak taksir terus jadi orangnya karena mufradnya bukan mu'annas bukan mu'annas enggak ada takrar itu apa maksud kopi ya
Oh iya, request. Request ya? Request dari perempuan. Jadi moderatornya minta tolong pertanyaan sama jawabannya diulang gitu. Misalkan ada diskusi, pertanyaannya diulang, terus jawaban dari koreknya juga diulang biar mudah untuk dicatat. Request dari perempuan. Oh, ye. Yang nyatet bingung katanya, yang nyatet ya bingung nyatet. Kalau ada yang tanya, tanya dulu pertanyaannya teknik, nanti harus dijawab, diulang lagi jawabannya. Jelas-jelas, kalau makanya ini, jawabannya ini, pertanyaannya ini, sangat ini, kayak gitu. Ya lanjut lagi nih. Ya dari yang barusan aja. Yang terakhir. Yang barusan ada sangkaan dari Pak Muhammad. Pasti saya sendiri. Alasannya Pak Nanti itu bukan jamaah Muhammad Salim, jadi dirangkat menjadi jamaah Tafsir. Ya waktu masih berjalan peserta bentar kalau nggak ada yang ya masih ya. Mungkin lebih ke merevisi ya mengenai ihda tadi ya. Itu kok jadi ini itu di bab di jurumi apa di kafrawi itu di babul af'ali. Itu ada lafaz ihda gitu ya. Itu mengoreksi yang mabni tadi itu ternyata muqaddar ya. Muqaddar alal alifi ya. Gitu ya. Iya. Nanti pas ini di tulisan ini misalnya yang katipnya udah inisiatif belum benar karena mengoreksi. Jadi kalau di tulisannya memang sudah berada muka teralih. Isan. Isan tak katip itu. Katip. Ada sanggahan dari Akiari tanpa dihindar itu. Sebelumnya apa? Boleh apa? Ayo. Kan ini diralat mukadar terhadap alif. Berarti sebelumnya apa yang diralat? Bahwa mansuhun. Tadi yang kori bilangnya mabni atau besok 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 jadi kita dilarang jadi pas kali melarang dari kota Ede. Cak Ropik. Ini waktunya banyak. Ayo. Buki yang katamu. Oke. Waktu masih berjalan dan tetap sama. Waktu masih berjalan dan tetap sama. Tanpa henti. Aduh, enggak tahu dah. Masyari Quran. Hah? Hah?
Pak Dede mah tutup. Pak Dedenya tutup sudah malam. Pertanyaan yang mau dipertanyakan dan tidak ada jawaban yang lah. Oh iya. Selamat malam. Yang wafi khamsata syarat. Wawunya tadi wawu wawu atau ya atau wawu istinaf. Tadi kau kena korinya baca wawu atau kan kalau misalnya ja'a Zaidun wa Amrun, Amrunnya kan maksud. Nah berarti lebih tepat mana? Apakah dia atop atau istinaf? Ya wafi khamsata asyara. Kalau saya berpendapat itu wawu atop karena dia jumlah dan majrur itu menempati posisi mubtada, menempati posisi khobar mubtada. Nah itu dia diatofkan ke fi asyrin, yang fi asyrin diatofkan ke biha. Jadi khobar atof. Itu bawa atau biasa? Apa nama spesialnya gitu? Apa nama spesialnya? Kan ini kan beda, maksudnya itu ini kan dia makrufnya itu bukan mufrad, ya. Bukan tunggal gitu. Iya, jumlah. Bisa nggak jadi atau istinaf? Atau istinaf? Kalau kalau tadi saya berpendapat itu lebih mudah dicerna maknanya. Karena nanti jerman itu kan ada tahapnya itu ke ibu. Kalau di istinafan itu juga bisa. Terus tapi karena dia jadi kubat-kubat namanya. Thank you.
Terima gaji. Waktu sudah habis. Ke Momot mas, tanyanya ke moderator mas. Oh iya, masih nyambung ya Atok itu. Kalau Atok jumlah itu ada yang Atok Jerman jelas. Ya tadi. Sefaham saya, kalau yang di Jurumia itu kan isi dengan isinya itu harus sebanding atau yang diikutkan ikut untuk yang sebelumnya termasuk lainnya. Nah, yang contoh kata-kata tadi yang di Jurumia juga tapi wafi itu kan sama jumlah atau bisa jumlah kalimat kan jumlah kalimat itu kan ada dua ya jumlah isinya atau jumlah fi'ilnya atau syibah jumlah jumlah itu jamak majrur atau mudhof jadi jadi kalau itu jumlah syibah jumlah yang berupa jamak majrur maka diatakannya juga ke syibah jumlah jamak kalau kalau yang di tadi contohnya Raka apa? Wafi. Wafi. Terus kalau itu yang atof atau istinaf? Enggak, kalau yang di situ kan yang saya ingat dia yang atof itu kainnya. Kain. Iya.
Jadi bukan jar majrurnya. Jadi kan wa fi apa? Wa amal wawu fatakunu alamatan di rohi di mudhari. Takdirnya ka inin fi jam ilmu dan kali hari ini wa ka inin fi apa? Asal ilmu satu. Jadi yang atof itu ka ininnya. Kalau atof sibhil jumlah belum ini. Jadi yang kalau mau rujukannya ke Frawi sebenarnya atofnya bukan sibhil jumlah ke sibhil jumlah. Tetap isim tapi kalau kalimat itu tidak kan itu mas kalau diatofkan kan tadi kalau qori atof jumlah ke jumlah kayak wal fi'lu atof ke wal fi'lu yu'rafu biqot ya. Atof ke wa amal wal ismu yu'rafu bil khafti gitu. Kan atofnya itu atof satu jumlah walil wafil wafil bla 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 apa tadi satani ya saya lupa. Jadi atof khobar muqaddam sama mubtada muakhir itu sama qori diatofkan ke jumlah yang sebelumnya gitu. Fi aslin ataupun ada kainin yang awal. Wafil asma'i wa irobu alwawu atifatun. Alwawu atifatun fi asma'i. Jarun wa majrurun muta'alakun bimakdufin takdiruhu kainin. Maktufun ala fi jam'il mudzakkari salimi. Karena ala fi jam'il mudzakkari salimi yang di awal itu kainun juga takdirnya. Jadi dia wafi jam'il mudzakkari salim itu muta'alakun bimahdufin takdiruhu ka'inin badalun min maudi'aini. Takut rib, jangan rib, nanti gak bisa tidur. Kalau misalnya sama ini kayak kan wa amanumatu dan terus depannya wa amal wa'u kan itu wawunya atau isina. Kayak kalau disini kayak gitu. Bisa. Wawunya wawun sholat. Tapi maksudnya kan atau jumlah ke jumlah kan. Sini. Masih dulu ini tadi yang saya sampaikan kurang sudah lama tentang makna yang maksud yang tentang makna kali ini. Jumlah mutadda dan khobar. Terus wafi'ul
jumlah membaca obatnya atau hanya kainin ke kainnya aja? Bisa dua-duanya. Yang ini yang di itu yang di tafsir. Kalau ini mungkin. Kalau yang ini mungkin lebih tepat pendapatnya Mas Saibola, jumlah kota dikalkan untuk ada mahar itu diatoskan ke. Nah itu bisa sesuai yang ini. Iya berarti di fakohan. Karena kalau yang cuma misalnya mutada mu'akhornya dengan mutada mu'akhor, maka hanya ada satu kebangkuan dalam itu. Iya. Yang diatakannya adalah jumlah korban mukodam mutada mu'akhor ke korban mukodam dan mutada mu'akhor sebelumnya. Ya kalau jadi jenak berarti setiap ada ketemu wawah dan itu yang berjenak, maka itu menyimpan pertanyaan yang dikira-kirakan masing-masing. Kalau saya, kalau identifikasi singkat asal orang tua, karena masih ngegantung jawabannya. Contoh tadi, berapa zakat 50 juta, tiba-tiba dijawab wafi asli tetap dina 5, kemudian 5 apa? Nah itu dia belum cocok. Kalau tadi wa'aman wa'u katakun wa'aman tadi, itu jelas itu bisa jadi atof, bisa jadi istinam. Kalau itu pertanyaannya apa tanda wa'u ini, langsung dijawab wa'aman wa'u katakun. Jadi udah jelas jawabannya nyambung gitu. Kalau ini wafi hamzat asyarah salah atau syahir gimana? Agak kurang pas sekalipun sama-sama muktada lagi ya. Lebih susah, lebih gampang kalau di Saya mungkin nemu pertanyaan yang cocok. Pertanyaan yang kira-kira. Iya. Berapa zakat unta untuk 15 juta? Berapa zakat unta untuk 15 juta? Iya, tapi pas jawabannya itu wafi dan zakat 15 setiap 15. Satu. Untuk setiap 15 unta berapa zakatnya? Nah, ya jawabannya gimana? Ya itu tadi. Dan setiap 15 satu. Ya itu salah satu syiah. Nah, kalau jawaban kalau mungkin wafi khamsata asyara ibilan. Salah satu syiah itu masuk. Tapi kan ya, saya kira yang dipikirkan Rahmat dengan membuat pertanyaan jauh lebih rumit dipikirkannya. Iya, iya. Tapi kan bisa kan? Ya, ya kan tadi saya jauh jauh. Tapi lebih gampang kalau dipertemukan karena nyambung. Kalau saya pertanyaan bisa, ya bisa. Untuk semua akan kerepotan ketika membuat pertanyaan yang dikira-kirakannya karena wawunya dijadikan opsi enam gitu. Mungkin Rahmat yang mana kalau bisa kita sebut ya kayaknya pemuda. Mencari kesalahan. Kalau pertanyaannya pakai kam kayaknya jawabannya harus bertamyiz. Iya, ada tamyiznya. Kalau misalkan dikira-kira pertanyaan yang dikira-kira itu kam kayaknya kurang tepat. Seharusnya pakai ma. 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 Zakatu fi bla bla bla. Itu tuh tamyiz. Oh enggak.
Kalau kamu harus ada tamyiz. Apakah harus seperti itu? Pertanyaannya harus seperti jika pertanyaan ini maka harus ada ini. Ya kalau di mulaqah 9 saat itu kam istifhamiyah ada kam khobariyah. Kalau kam istifhamiyah yas'alu biha an adadin wa tahtaju ila jawab bi tamyiziha mufrad. Tamyiziha mufradun mansubun. Mufradin mansubin. Gimana? Yang apa itu Mas di poin kan? Pertanyaan ini maka jawabannya harus ada ini. Jadi kalau kam istifhamiyah kam al istifhamiyah tu ari kam istifhamiyah yas'alu eta menanyakan saha jelema ya biha kelawan kas kam istifhamiyah an adadin dari bilangan wa tahtaju dan butuh apa kam istifhamiyah ila jawabin maring jawaban buat tamyizuha sarang ari tamyiznya kam istifhamiyah mufradun eta mufrad mansubun mansub. Jadi jawaban dari pertanyaan kam itu butuh jawaban yang tamyiznya itu mufrad mansub. Iya. Mulaqah 91. Mulaqah 91. Jadi kalau ngikutin kafrawi itu kan kalau mau wawu istinaf itu ada di wal fi'lu kalau misal atau apa ya di kafrawi itu awal muncul istinaf itu kan wal fi'lu yu'rafu bikot benar enggak? Ya lah, kafrawi halaman 9 itu qauluhu lil istinafi ai al bayani li annahu waqi'un fi jawabi su'alin muqaddarin ka'anna qailan qala lahu ma ajza'ul kalam allati yatarakkabu minha faqala wa aqsamuhu. Kalau di sini contoh pertanyaannya pakai ma. Mungkin Mas itu apa namanya? Yang kami itu di pertanyaannya kamu kitaban bukan di jawabannya. Coba lihat contoh jawabannya. Mana Mas ada contohnya? Bukan yang Mas ini tadi. Itu di pertanyaannya bukan di jawabannya. Oh, contoh kam kitaban gitu. Ya, kam kitaban. Terus jawabannya? Lah, bebas. Dan juga kalau misalnya enggak boleh berarti wafiha itu enggak boleh jawab sih. Wafiha yang awal itu enggak boleh jawab sih. Kalau misalnya peserta tadi wafiha. Maksudnya gitu. Lah, jadi tapi kan permulaan. Nah, contohnya kemana? Wafiha. Wa awalun sabi fa. Iya itu enggak bisa jadi atom.
Karena enggak sesuai sama jumlah yang awal ya. Gitu. Iya. Dan saat yang tadi yang termisi di umum masuk di pertanyaannya bukan di jawabannya. Iya, iya, betul. Ya betul, salah tadi saya. Jadi yang wajib mufrad dan mansub, mufrad dan mansubun itu di pertanyaan kam kitaban. Ya. Atau boleh jar kam kitabun. Boleh jujur jaru tamyizin kam. Ya. Bikang kuroi, bikang kursiin. Taruh itu. Kalau yang wafiha itu kan hanya bisa kembali ke pertanyaan ya? Misalnya berapa? Berapa berapanya zakat untuk 5 unta? Dijawab wafiha salam dina 5 unta. Hanya itu kembali ke pertanyaan. Satun hari satu kambing, itu wajar, itu bisa jadi istina. Kalau yang kedua wafi ashar, syatan. Pertanyaannya dan berapa 10? Mas bilangnya pertama mas pertanyaannya wafiha. Ya hanya wafiha itu kan itu jawaban. Sebenarnya ujung-ujungnya setuju sama mas coy ya. Kalau yang wafiha wafi yang setelahnya itu bisa jadi atau bisa jadi istighna. Hanya saja di sini karena dia di tengah-tengah kalimat yang ujung-ujungnya balik ke pembahasan awal dipilihnya atau enggak. Kalaulah memang mau dijadikan istina ya dibentuk pertanyaan yang tadi misalnya yang kedua nih wafi asyari syatani. Pertanyaannya berapa zakat 10 unta? 10 unta kan dijawab wafi asyari sarang hina 10. Nah ini 10 apa nih? Belum jelas. Syaitan itu yang kita anggaplah atau wafi asriha atau dina 10 unta wafi asri syaitani itu satu ekor. Nah, itu kalau yang pertama itu jelas dia balik ke bisa kita balikan ke pertanyaan berapa jumlah zakat 5 unta. Dijawablah wafiha salam tetap dina zakat 5 unta satun hari satu ekor. Iya gak sih? Iya, tapi kan sudah berapa zakat 10 unta? Iya benar man, boleh bisa. Cuman di sini kenapa tadi semuanya dipilihnya atau karena kalau istinaf agak susah nih menyambunginnya. Boleh bisa aja sekarang dina 10. Ya kalau paham kita sama-sama paham ya wajar. Misalnya kita membuang seolah-olah membuang apa nih itofat yang udah mafhum nih gitu. Sekarang dina 10 unta ini kan misalnya wafi asyri ibili syatani jadi biliknya dibuang gara-gara udah mafhum misalnya itu mungkin aja gitu. Masalahnya di sini wafi asyri tiba-tiba dijawabnya dina 10 kambing 10 loh. Iya sebenarnya masuk juga. Cuma itu kalau jadi penghal itu susah kan. Agak ya. Bisa. Aduh. Gimana ini momotnya? Momot. Jamnya belum berubah. Jam masih sama. RT. Ya selesai. Aduh, selesai. Kunaon selesai teh. Diulang lagi ya, Boy.
Maksudnya gimana teh? Kesimpulannya apa? Gak ngerti gitu. Jadi perdebatan perusahaan. Pertinggi ini. Dimulai dari sekarang. Baik. Pasal ini meneruskan pembahasan tentang zakat. Jadi membahas tentang yang lebih detail tentang nisab. Dan ini pasal membahas tentang nisab zakat hewan ternak khususnya unta. Ini ada beberapa banyak istilah yang berkaitan dengan hewan-hewan itu, dan itu dikategorikannya berdasarkan umur gitu. Nah, saya sudah membuat rangkuman gitu. Enggak terus masuk kayak di sini. Hah? Kayak tulis. Ede. Ya, nanti ditulis gitu. Aduh. Teji Malela. Mana ya teh? Ya. Kamsa atan al-an. Jangan, coba ya. Kamsa atan al-an. Al-hadiyata asyar al-hadi asyarata. Wanes masalah. Oh, Lailatan. Jadi kalau di hewan tak khabar kan? Zakat hewan itu disebutnya dengan jumlah hewan yang dihasilnya. Kemudian zakatnya juga berupa hewan. Nah, jumlahnya itu bukan. Nah, di sini apa? Sekarang yang mau dizakatinya adalah unta. Misalnya itu diawali dengan jumlah 5 ekor unta. Jadi kalau kurang dari 5 belum ada kewajiban zakat. Tapi kalau sudah mencapai 5 unta maka muncul kewajiban zakat. Dan itu zakatnya adalah 1 ekor kambing. Di dalam pembahasannya apa? Satu itu adalah domba. Terus dombanya domba satu jantan A. Nah, jantan A itu adalah yang umur 1-2 tahun. Atau boleh digantikan dengan bukan satu, yang satunya lagi. Kalau satu itu domba yang bulunya keriting, sound sheep. Hei, iya. Tapi kalau yang satunya lagi Maziun. Nah, Maziun itu adalah kambing. Maziun. Baik, Maziun baik yang bulunya lurus. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Buat kalau yang domba bahasa Inggrisnya sheep, sound sheep.
kalau ini kambing, kambing kacang bahasa orang Jawa. Lamun dan terus itu nya bahasa ekor yang rambutnya lurus. Ada jenggotnya. Ini kan enggak ada jenggotnya. Gonam, gonam. Kalau gonam apa namanya? Ada ya. Ya intinya yang kasihnya. Ya, bentuknya yang sangat beda. Kambing ini kambing. Domba kan ada tanduk kan? Kambing juga ada tanduk yang cuma kecil. Kan aduk? Ya, domba aduk. Oh, ya. Kalau yang di sini, yang dimaksud hewan adalah hewan ternak. Jadi kalau yang dipakai untuk tadi itu kan domba aduk gitu ya. Itu bisa jadi tidak bisa ganti. Atau domba yang dipakai apa ya? Contohnya, pokoknya domba yang memang digembalakan, nah itu yang bisa kan. Kalau dipakai bekerja, misalnya dombanya dipakai narik, kodong, maka itu bukan untuk bisa kan. Kaidahnya gitu. Terus ini mah otak. Jadi kalau otaknya yang dipakai untuk kendaraan, maka itu bukan otak yang untuk bisa kan. Tapi kalau ini otak tuna, makanya bahasanya anak-anak hewan ternak. Nah terus juga otak ternak itu bahasa Arabnya ibil, nanti bisa diproses. Kalau yang adalah di bair itu juga artinya otak, tapi otak yang tidak dimiliki, artinya mungkin otak liar. Jamal. Oh. Jamal. Aduh Jamal. Jamal don. Rontak. Rontak secara umum tidak terkenal. Ini tuh unta ternak. Dia unta ternak, bayar unta liar. Jamal mungkin unta secara umum. Mungkin ya, tapi gak tahu. Jadi ada banyak istilahnya nih. Mungkin kalau dirangkumkan, oh kayaknya jadi kamus khusus kamus. Saya sampai, ya maksudnya sempat kepikiran yang kena mukalaf itu kan ada balik, ada yang majnun, terus sobi, murahim. Jadi kayaknya perlu dibikin kamus fikih seperti itu. Terus balik lagi ke sini. Tadi yang dizakati adalah unta ternak yang berjumlah 5. Kemudian kelipatannya terus tadi jadi 5 sampai 9. Nah, 10 itu bayar zakatnya dengan beda lagi dengan dua unta syatani, dua kambing ya, syatani. Terus kelipatannya lagi, kelipatan 5, 15, jadi tadi 10 sampai 14. Nah, 15 bayarnya dengan 3 unta, 3 kambing. Nah, terus lagi 20 tadi apa? Wa syirina syatani. Wafiyah 4 ya, kalau 24 kambing. Terus jadi 20 sampai 24 sebetulnya. Terus 25 itu dengan bintu makhor. Bintu makhor jadi 25 onta sudah dizakatinya dengan mata lagi. Tapi mata yang anak-anak. Makhor itu kalau tadi jatah itu 1 tahun, makhor itu 2 tahun, umurnya 2 tahun. Atau yang sudah tanggal mahkot sana jatah tadi mahkot itu 1 tahun lebih bukan? 1 tahun lebih jatah. Oh maaf, ini 4 tahun malah catatan saya sih jatah atau beda ya jatah itu 4 tahun jatah itu 4 tahun jatah itu tapi di kampus tadi 5 tahun. 4-5 tahun. Di kamus tadi 5 tahun. Atau kalau pakai kasroh, pakai sukun jazm atun itu malah yang sudah tanggal giginya. Tapi kan gak tahu tanggal giginya itu berapa tahun. Terus ada lagi mahkot itu berarti tadi baru 2 tahun. 1 tahun 1 ke 2 tahun. Terus kalau kemudian tadi isyuruna
khamsu fi khamsi syirina dari 25 itu dengan itu makhraj. Berarti 25 sampai Siti Rosali 36 sampai 35 ya. Tadi sekarang mulai 36 itu dengan bitulabun. Bitulabun itu unta. Labun itu sebenarnya istilah untuk anak hewan ternak yang berusia 2 tahun, 2 ke 3 tahun. Nah ini tapi tadi ya patokannya sudah dengan unta lagi, jadi maksudnya bitulabun unta. Terus dari 46, nah ini udah kelipatan 10. Dari 46 itu dengan unta hikoh. Hikoh itu juga bukan anak-anak lagi, sudah berumur. Lupa lagi. Pokoknya sudah dengan unta hikoh. Artinya mungkin unta dewasa ya. 3 ke 4. Jadi keempat, saya belum baca yang ini, oh 3 ke 4, oke. Kelipatan 10, terus wafi ihda wasitina 61. Itu dengan jadah 45. Dengan unta umur 4 ke 5 tahun. Terus wafi sitin wasitina 71. Ini udah kelipatan 10 terus ya. 2 itu lagun seperti itu lagun, terus kita wadis aina berarti 70, berarti kelipatan 20. Kelipatan 20 ikhwatan 2 atau ikhwat. Terus ada fitri anti wahidah wa syarina. Jadi tadi kan 90 saya gak kepake 91 sampai 120. Indonesia 91 sampai 120 itu dengan unta hikoh 22 unta hikoh. Dan terus mulai dari 121 itu dengan 2 bitulabun. Oh ya salah. Salah. Kilabunin. Nah, intinya tuh sebetulnya kelipatan 10 lebih susah ya. Di atas 25 itu sudah minta. Nanti 10 kali, itu kan 30 sebetulnya. Dari 91 ke 120 itu kan 30. Jadi 10 unta itu 1 bulan. Nah makanya kemudian setelah itu ada keterangan dengan dari dengan apa setelah itu 120 atau 121 setiap kelipatan 40 dengan itu makhon, dan setiap kelipatan 50 dengan summa fi kulli arba'ina, dalam setiap 40 unta yang diternak setelah 120 itu lima hikoh, lima unta hikoh. Itu lagu. Terus setiap kelipatan 50 satu unta hikoh. Jadi 120 yang unta, terus kalau 121 tambah 40, 160, maka tadi 3 itu lamun ditambah 1 itu lamun, jadi 4 itu lamun. Kalau ditambah 50 berarti 3 itu lamun ditambah 1 129? 129 masih di rentang yang kurang dari 40. Berarti masih cuma 3 itu lamun. Ya. 120 120 baru tidak boleh. 120 masih ke bawahnya yang 2 pintu lagu di tanda kuning. Jadi memang harus dibikin range-nya yang benar gitu supaya kalau 120 itu masih 2 pintu lagu. Ya, kalau 129 masih tetap sama. 3. Mulai 121 itu 3 pintu lagu. Jadi
lebih dari ya. Lebih dari 120 itu 3 sampai rentang 40. Ya, kalau itu kan berarti lebih dari sama dengan 121. Karena kalau kurang dari 121 itu maksudnya yang 90 sampai 70. Momen diulang. Dirangkum lagi. Jadi 5199 satu kali, 10-14 dua kali. Haulnya ya betul. Satu tahun. Ya, haulnya tetap 1 tahun. Jadi kepemilikan yang 5-9 itu berlangsung selama 1 tahun. Kalau sudah 1 tahun, baru keluar zakat. Jadi kewajiban munculnya zakat itu mencapai nisab, terus dihitung 1 tahun. Kalau nisabnya itu tetap, maka setelah 1 tahun baru keluarkan zakat. Kalau misal kita punya yang 75 ya, atau 120 gampangnya ya. 120 itu kan 2 bulan. Tapi kita dari 120 itu gak ada sama sekali itu nabungnya. Berarti kita beli dulu gitu buat dibikin data. Mungkin iya, tapi kalau di situ sebenarnya ada yang bisa diganti kalau nggak ada itu lakukan dengan apa. Tapi kayaknya nggak ada redaksi yang kalau nggak ada itu lakukan diganti dengan apa. Tapi ada yang itu harus dibaca dulu. Yang sulit dulu, ada udah banyak unta lagi. Ya, masa 120 ya? Gak tahu ya. Nah, yang dizakatkan itu dari 120 itu berarti? Atau di luar 120 itu yang dijadikan zakat? Atau dari 120 kandung itu labuan? Oh, berarti saya ambil 2 jadi 118 gitu. Atau saya beli dulu 2 lagi. Kenapa? Itu dimaknai dari yang 59. Kalau saya punya 5, kenapa makanya kemudian yang 5 itu zakatnya bukan maka lagi, misalnya bentuknya kambing. Artinya dia harus menyediakan kambing untuk dizakatkan sebagai pengganti. Iya. Artinya hitungan yang 5 ini harus tetap. Ya. Kalau kemudian di sini ya jadi berkurang, ya kan? Saya memahaminya gitu, tapi nggak tahu kalau makanya karena jumlahnya sedikit, makanya dizakatinya dengan bentuk lain. Kalau misal saya punya 120 ekor, 21 ekor unta, terus karena mikir harus 121 di rumah ya, ada 3 pintu lampu. Udah saya bukan apa unta guling deh, bikin unta guling satu jadi 120. Maksudnya jadi berkurang, jadi hilangnya sopnya. Enggak, sopnya jadi berkurang apa saat iya, zakatnya jadi cuma 2 gitu. Oh, pokoknya oh, tadi disembeli sebenarnya sama aja. Nah, disembeli kan buat makan-makan gitu. Oh, enggak sendiri ya. Disembeli buat pesta keluarga gitu. Jadi biar jadi 120. Mungkin ya kategori yang disebutkan itu ya pasik.
karena untuk mengetahui aturan aturan zakat. Dan jumlah ini tuh ada syarat umurnya nggak? Misalnya yang dihitung itu baru lahir kan itu, atau juga dalam kandungan masih dihitung? Kalau rasanya belum ada penjelasan itu. Kalau yang tadi itu ada apa? Harga kita dihargakan gitu, tapi rasanya baca. Terus kalau yang terakhir pertanyaan, yang itu kan umurnya ada pesan? Iya maksudnya. Kayaknya nggak ada. Satu timpang, dua cacat, itu mas itu nggak? Kayaknya dari pembahasan sebelumnya. Yang dihitung misalnya atau di luar itu.
dan hikmah jadi memang kalau misalnya dalam waktu yang singkat ini harusnya nggak bisa mencari jawaban itu. Berapa kamu ya ya?
Moderator. Oh, Momot. Yang terakhir yang siap penyempatan 40. 50 itu dihitung dari mana? Setelah 121.
Nah, gimana tuh kelipatan 40 kebalik kelipatan 50? Atau pilihan? Kan kalau yang berarti dari 5 sampai 101 itu sudah jelas terbentuk sekian. Gurun juga sih. Maksudnya. Kayaknya ada mah gurun Australia mah. Gurunnya luas. Gimana, Mas?
pasirnya luas juga. Titik-titik uang kebun berdetik. Aduh. Adau. Jadi simpulannya? Jadi gue simpulannya gimana? Mot. Jangan lupa ya. Silahkan kalau saya. Wih, minus nih. Bobotnya. Gue bilang pasti lagi. Aduh, ngulang. Ngulang jadi ngomot. Ngobat ya, belajar deh, belajar. Jadi tak kira. Nanti. Tolong atas. Eh, soap naon. Tapi sebetulnya setengah kamu setengah ensiklopedia. Ensiklopedia. Apa? Dan mencetak alam. Ensiklopedia elektorik. Lain-lain di luar. Luarnya setengah. Insyaallah warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, speaker. Berarti kan ini benar, berarti ini benar. Ali? Panjo Zila. Udah itu teraman? Oke. Jadi kak, jadi? Ayo. Ayo. Di sini aja di sini. Yang nonton banyak. Mas Ali sama saya. Gol. Eh, gimana soal dari Binjai udah gak ini lagi ya? Alam dari Binjai. Jadi, masih ada video kan Tom? Tungguin. Kunaon. Aduh. Tungguin guys. Panco yang sangat seru guys. Guru sama murid. Satu, dua, tiga. Aduh. Aduh. Ternyata murid menang. Ore! Yuk. Dan kembali lagi di channel saya tadi. Channel Panco, guys. Saya mau dadah dulu. Mau niat. Saya mau itu ya, guys, apa? Lihat nightmare dulu. Alah. Alah. Arba'ina hikotani wa bintala bintula kuni ay anna fiha khomsina wa khomsina arba'ina fatajibu
الإسحاقتان في الخمسين والخمسين وبنت اللبن في الأربعين. Yuk, jalan-jalan. Aduh. Mun boga 30 sapi kudu
mandi. Sudah berkatnya ke 5.000. Nah, salat kopinya di mana? Nah. Syarat wajib sholat, saya. Oh, syarat wajib sholat.
sunnu aidon rakaataini khuf rakaatani khafifatani qabla al-maghribi. Baru mau kata ya, ayah.
sebelum dan dua setelah ayam makan. Arba'u. Dua sebelum dan dua setelah itu ayam boleh makan. Jadi totalnya 4 sebelum 4 setelah. Tapi ini sebelum ayam mau makan dan boleh makan. Saya ayam berkumpul 4 langsung. Baca nggak cukup sekali. Ibu, mimpi apa?